17 pemaju perumahan dibenar menjual rumah di bawah projek Prima selepas perjanjian rakan kongsi kerjasama dengan perbadanan Prima dibaharui. Menurut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin, langkah ini mampu merancakkan penjualan unit kediaman terbabit sekaligus mengukuhkan kewangan Prima. 17 syarikat ni adalah first batch out of the 94, ya. So this first batch of 17 ini adalah syarikat-syarikat yang projeknya dah habis hampir sampai dah siap 90%. Yang bermaksudnya Prima telah bayar 90% daripada apa ni progress payment, ya. Beliau menghadiri majlis penyerahan dokumen perjanjian antara Perbadanan Prima Malaysia dan 17 pemaju tersebut di Subang Jaya, Selangor. Sebelum ini, pemaju dan kontraktor hanya membina rumah berkenaan dan menerima bayaran bulanan daripada Prima. Setiap unit dijual di bawah RM300,000 dengan diskaun 30%, menjadikan harganya sekitar RM250,000. Sepanjang kempen pemilikan rumah 2019, rumah Prima berjaya menarik minat pembeli untuk menempah lebih 11,000 unit dengan nilai pembangunan RM3.5 bilion.